bakal calon anggota legislatif Ahmad Taufan Sudirjo mensosialisasikan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden kepada relawan. Menurutnya, relawan harus terus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya mendukung Erlangga menjadi presiden 2024. Waketum PPAMPG itu menilai Erlangga merupakan figur yang berani berjuang untuk rakyatnya dan mensejahterakan ekonomi rakyat. Hal itu dibuktikan dengan kinerja Erlangga dalam mempertahankan stabilitas ekonomi Indonesia pada saat pandemi maupun pasca pandemi. Untuk itu perlu gerakan dari seluruh relawan untuk mensosialisasikan hingga ke tingkat bawah. Memenangkan Ketua Umum Partai Golkar itu menjadi Presiden Indonesia 2024. Ia meyakini Golkar tetap eksis sebagai partai yang menomorsatukan kepentingan rakyat. Maka Golkar juga harus menang pada pemilu 2024 nanti.